Memberi parcel memang sudah menjadi tradisi. Mengikuti tren, tampilan parcel lebaran pun juga kian kreatif. Seperti parcel yang satu ini memadukan jajanan dengan bunga-bunga cantik dengan packaging yang kekinian. Lebaran kurang dari sepekan lagi. Memberi bingkisan atau parcel saat hari raya memang sudah menjadi tradisi di Indonesia pada setiap tahunnya. Mengikuti berjalannya waktu, tren tampilan parcel lebaran semakin berkembang loh. Seperti tampilan parcel yang satu ini, bentuknya simpel, tidak terlalu besar. Memadukan aneka kue kering, snack, dengan aneka jenis bunga plastik yang cantik. Ide ini digagas oleh wanita asal Yogyakarta, Stella Karisma. Walaupun toko ini baru dibuka awal tahun 2018, sebelumnya kesuksesan Sugar Gift sudah diraih melalui media sosial. Toko ini dibuat karena ingin menjual sesuatu yang berbeda sesuai dengan keinginan pembeli. Intinya memang kita ingin jual sesuatu yang berbeda sih dari yang pada yang lain. Jadi apapun yang permintaan customer mau, jadi kita bisa turutin. Jadi nanti untuk penerimanya pun nanti juga ikut seneng gitu. Bisa pilih mana yang mereka suka, enggak, seperti itu. Desain parcelnya ada banyak, pilihan bunga plastiknya juga beragam. Tinggal pilih mau dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ide memadukan kue kering dan berbagai snack lebaran dengan bunga berhasil menarik minat pembeli. Kombinasi bentuk parcel, harga yang relatif murah, dan pemilihan warna yang menjadi daya tarik. Karena di sini emang udah langganan sih, Kak. Emang di sini tuh gimana ya, bisa menyesuaikan budget juga. Kita bisa request mau bikin paket-paket yang kayak gimana, pesan bunga juga bisa, bikin parcel juga kan bisa. Kemasan yang bagus belum tentu mahal loh. Di sini kamu bisa request sesuai dengan budget. Saya pun jadi tertarik ingin membeli parcel di tempat ini. Pilih bentuk yang seperti apa ya? Lucu banget. Lucu banget kan? Nah, di sini tuh enaknya kita bisa pilih sesuai sama budget kita dan sesuai sama permintaan kita. Nah, berhubung saya sukanya sama warna-warna pastel nih, jadi saya pilihnya bunga-bunganya juga warnanya pastel. Dan makanannya saya pilihnya kue lebaran dong. Bagus banget kan buat dikasih ke teman-teman terdekat ataupun buat keluarga. Untuk memesan parcel, kamu bisa datang langsung setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 10 malam ke Sugar Gift. Di Jalan Perumah Selokan Mataram, Sleman, Yogyakarta. Untuk harga bisa diatur sesuai budget kamu kok. Alisa Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk Metro.